Rizal nomor punggung 10, Rio nomor punggung 9, Di nomor punggung 7, Putut nomor punggung 11, Momo nomor punggung 8, dan Hendra Libir. Pertandingan bilang ya dimulai. Dan apa yang terjadi? Saling sebagai pertandingan dari permasalahan yaitu menit 3, poin pertama kali ini didapat oleh Hadi Yasa. Nomor pemuda melakukan saat berangkat saja menyusul strategi cantik dan bisa dibaca dengan baik oleh pemain biasa. Kali ini serangan kembali disusun dan pemain karena menghancurkan biasa kali ini dan dia susun pemain dari biasa dengan sang officer Juruji kecamatan 10 nomor punggung 11 Uwan nomor punggung 12 Rizky nomor punggung 4 Asal nomor punggung 8 Bais nomor punggung 3 Nahu nomor punggung 2 Tawang nomor punggung 10 Sabri nomor punggung 5 Kudus nomor punggung 6 David nomor punggung 9 Hurul nomor punggung 7 Hidar dan Libero Ozil. Kali ini poin untuk permata dan balasan dari pemain Hadi Yasa memperlihatkan perlawanan permata kali ini bersama dua nomor pemain yang sangat bisa menang David David ya kepada pemain dari nomor punggung 11 dan dalam kembali bisa menang oleh Hadi Yasa kali ini kembali dari pemain Yasa dan ini sehingga mendapatkan untuk Abiyasa 3 sementara permainan tertinggal dengan skor 2. Kali ini kembali serangan disusun oleh Abiyasa dan tidak jadi balasan dari Karma keras dari pemain permen menghantam starter dari kami pemain biasa. Poin untuk biasa 4 sementara permen 2 dan hanya keras saja bola bisa diselamatkan setelah pemain permen tidak jadi dan ini dia iya. Kedua tim pemain malam hari ini membuat bulu-bulu berdiri diri dan masih bisa diambil oleh dan melakukan kesalahan. Oke, kembali pertandingan dilanjutkan dan pemain Karma melakukan kesalahan kali ini. Baik untuk hadiah saat itu sementara permain 2 nomor 6 melakukan mesin sana ada David. Oh, masih bisa disambung oleh Pimpin dan oh, hampir saja dengan terlalu melakukan mesin lagi dan ini dia dari Permen Mahabandu mencari pandang untuk Hadi Yasa 8-2 Batu melakukan sah bola diangkat satu kepada cantik bola dengan hasil dari jatuh dari sendiri sehingga poin untuk Hadi Yasa bertambah menjadi 9 sementara tertinggal dengan sementara pemain tertinggal dengan angka 2 masih bisa diselamatkan. Oh, saya begitu kali ini dan ya kejar-kejar dengan Mes Balada yang tak boleh ya masih bisa diselamatkan masih bisa dan ini dia serangan tertinggi dari kedua tim ini masih bisa diselamatkan oleh Hadi Yasa dan balasan dari Hadi Yasa. Sekali pukulan dari pemain biasa yang menghantam memang bisa berputar-putar dan masuk itu pertahanan Permen menambah poin saja untuk biasa yang dicampur melawan
11 buah. 11 buah kembali. Bagus, makan sah. Bagi langkah sana. Bola dapat oleh Kiki. Kiki jadi. Sayang sekali untuk bola bisa tak berlalu. Anda sudah bola masuk kali sendiri. Agar untuk Adiasa masih kembali. Adiasa kembali di sana. Serangan dari Norman Ali. Tidak ada yang menyebut bola. Umpan lagi.
untuk lebih kembali. Masuk saja di pertandingan pertemuan ini. Bunda bola sudah terbiasa bertandang 15 sementara perbuat 10. Mehri melakukan sel dan dia akan saya. Bola dia akan ganti tidak bisa diselamatkan. Bola nanti di daerahnya sendiri. Angka bertambah untuk biasa 17 10. Nomor 23. Apa yang terjadi? Sebuah kesalahan tak dilakukan oleh pemain dari Terminal dan tim A. Oke, pertandingan seru pertama Abiasa versus Permak kali ini luar biasa. Sama-sama melakukan serangan demi serangan telah diperkenalkan oleh kedua tim malam hari ini, membuat panas suasana, membuat gunung tapi berdiri. Dan hari ini dia kembali serangan dilakukan oleh pemain dari Abiasa. Balasan dari Permak dalam bisa diselamatkan dan dikenal namun saya mengenai gol yang dilakukan oleh Permak sehingga tinggal bola Permak menambah angka menjadi 12 sementara Abiasa 18. Serangan dari Permak, saya bola terlalu jauh di Abiasa sehingga poin untuk Permak bertambah menjadi 13 sementara Abiasa memimpin dengan skor 18. Kali ini bola akan kembali oleh Permak dari Libero dan Libero kali ini mengangkat bola tapi sama-sama ingin minta, sama-sama ingin menang. Lama saya ini dan iya datang santri sebelum saudara tanda seru tanda malam tanda sebaiknya kali ini melakukan kesalahan dengan mukul bola terlalu tinggi sehingga tinggal bola saya dilakukan oleh pemain dari Bisma ya pemain dari Adiaksa kali ini mukul bola dan masih bisa diselamatkan oleh Ben. Ini masih bisa diselamatkan oleh Ben. Masuk. Iya, Abiasa 20 sementara Permak 13. Bola dapat kembali. Iya, pukulan pasangannya oleh pemain dari Permak kali ini. Ya, balasan dari pemain Permak dari Permak Abiasa. Oke, tepuk tangan meriah
dilakukan oleh supporter dari Perman malam hari ini, memberikan dukungan dan semangat kepada timnya, dan juga tidak kalah semangatnya yaitu pendukung dari pemain-pemain Adi Jaka yang luar biasa malam hari ini bertanding dengan begitu indah, begitu cantik. Dan taktik yang dilakukan oleh pemain Adi Jaka membuahkan poin skor sementara Lestu lagi 23-17 dan bola diangkat. Ya, sampai sana bola dikembalikan. Tidak ada pukulan kali ini dan kali ini polisi berterangan lagi. Kembali serangan dan masih ada orang yang mengambil bola sehingga baru